rekamannya. Akhirnya ya, Kim Sun Ho, idola kita semua, telah kembali ke layar kaca dan beradu akting dengan si aktris cantik Shin Min Ah melalui drama terbaru mereka yang berjudul Hometown Cha-Cha-Cha. Tapi kalian udah tau belum sih apa saja fakta menarik dari mereka berdua? Kalau belum, stay tuned on Hit List. The YouTube Movie and Song List. Kim Sun Ho, aktor kelahiran tahun 1986 ini merupakan kelulusan dari Seoul Institute of the Arts. Ia dikenal lewat drama sebelumnya seperti Welcome to Waikiki, Startup, dan masih banyak lagi. Lewat wawancara Elle, Kim Sun Ho mengaku suka memakai parfum sesuai musim. Ia mengatakan, saat musim dingin, aku suka aroma kayu-kayuan. Tapi ketika musim panas, aku suka pakai cologne yang beraroma segar dan ringan. Ia juga sudah menjalani tugas wajib militer dan menjabat posisi yang penting loh. Ia bertindak sebagai training assistant yang bertanggung jawab atas banyak tentara. Dan melalui wawancara dengan majalah W Korea, Sun Ho mengungkapkan ia punya trauma masa kecil karena didesak si ibunya saat diserang perampok. Karena trauma tersebut, ia mengaku dirinya tak pernah berpikir mempunyai profesi yang menampilkan dirinya di depan orang. Tapi lewat seni acting, Sun Ho perlahan-lahan bisa mengatasi trauma masa kecilnya tersebut. Dan kamu tau gak sih, ternyata Sun Ho itu gak pernah naik pesawat sampai usianya 32 tahun. Dan dia baru naik ketika mendapatkan hadiah jalan-jalan bersama kru drama Chief Kim. Dan satu lagi nih sebuah medcom, ternyata Kim Sun Ho tuh seneng banget nonton bioskop sendirian. Nah buat kamu yang mau nemenin tuh masih banyak kesempatan ya. Shin Min Ah, aktris kelahiran tahun 1984 merupakan lulusan Universitas Dongguk. Ia memulai karirnya sebagai model majalah remaja pada 1998. Saat itu ia merupakan model paling dicari dan memiliki bayaran tertinggi di Korea Selatan. Ia dikenal lewat drama sebelumnya seperti My Girlfriend is Kumiho, Oh My Venus, dan masih banyak lagi. Shin Min Ah merupakan artis multitalenta yang tak hanya model dan aktris, tapi juga merupakan penyanyi dari lagu dan beberapa soundtrack drama. Selain itu, ia juga menulis buku perjalanannya yang berjudul Shin Min Ah Friend's Diary. Dan ia juga dijuluki ratu iklan loh. Nah untuk kamu para pria-pria yang sudah jatuh cinta dengan Shin Min Ah, kayaknya harus patah hati karena ia sudah memiliki kasihnya dengan sang aktor Woo Bin sejak 2015. Nah sobat Netcom, mau tahu foto-foto menarik lainnya? Terus saksikan Hit List. Bye!